Oke, welcome back to my channel Putri Kalimantan. Teman-teman, situ kelihatan enggak ada ular tuh, teman-teman? Ular apa ya, Man? Enggak kebunuh enggak, teman? Enggak. Enggak usah dibunuh ya. Coba senter kan, enggak usah nyenter situ. Ah, itu nampak sekali ularnya. Tapi berbahaya nah tuh. Loncat enggak ularnya, teman? Bisa loncat. Bisa loncat tuh, teman-teman. Jadi oke, kita next, kita najur malam nih. Wow, dia bergerak, teman-teman. Yuk, kabur. Air sangat pasang sekali, teman-teman. Banjir banget. Kita coba mancing air pasang. Apakah uangnya juga? Ya, kita bawa pancing ini ke teman kita. Mudah-mudahan malam ini kita ada keuntungan. Mancing air pasang. Bayangkan. Kita ada pasang, teman-teman. Masih ada kah tempat? Pasang banget, teman-teman. Tuh. Nih. Ini jalan kita, teman-teman. Ini sebenarnya jalan. Nah, ini sungainya yang aslinya. Tuh. Nah, itu sungainya tuh sebenarnya. Tapi ini semua udah air semua. Udah nggak bisa lewat. Ini air semua. Kita mancing. Ini sangat pasang sekali air. Mudah-mudahan ada. Kita coba aja dulu 1-2 jam. Kalau emang nggak ada solusi atau respon, kita pulang aja lah. Yes. Banjir. Mancing di air banjir. Kita bawa pancing kilir kalau masih bisa lewat. Ada tempat enggak, Man? Hah? Bisa berapa butir gini? 6 batang lagi belum pasang. Sudah kata kepung semua air kita. Clear gitu. Ya. Mudah-mudahan ada itu dilihat kan. Kita masang panci di jalan. Banjir sekali ini. Ini kayaknya pohon nih bisa nih. Tapi ini bukan sungai sih. Mana sungai itu, Bang? Tuh, ah, ya sebenarnya sungai itu. Ajang sini aja. Kita mencoba apakah mancing air pasang itu bisa. Ini ya, guguk ikutnya. Scooby. Oh, dia main air. Jangan. Scooby, Scooby, Scooby. Yuk, yuk. Benar-benar mancing, enggak mancing di air, mancing di air, cuma enggak di sungai, mancing tepian sungai saja. Nah, itu sungainya tuh, karena airnya dah nyampe kaki ini, sungainya malah jauh tuh. Jadi langsung, teman-teman, jalan kita udah air semua. Kita masang mancing di pinggir-pinggir itu aja sih. Di malam ini buah apa ini? Ini teman-teman, tumbuhan hutan. Tapi dia kan buah gitu ya. Jenis apa ini ya? Ini daunnya, teman-teman. Daunnya kayak daun ganja gitu. Limaan gitu. Tapi unik ya. Bagus kayaknya. Ada tanaman hias kayaknya bagus ini. Tuh. Tinggal dicopot, ambil, terus tuh dibuat tanaman hias. Kayaknya bisa keren ini. Biar aja lah pembulutan. Tuh teman-teman, ada tumbuhannya. Ini bagus ya. Tanaman hias. Bagus kan. Ini tapi biasa kayak di rumah-rumah ya. Lihat bintiknya, teman-teman. Memang bawaan tuh. Bawaan gak bintik-bintiknya? Keren ya. Ini tengok di pucuk ini.
bawaan dia itu ya, bawaan itu ya, keren deh daunnya tuh, kayak apa ya, bukannya udah bolong nih, tapi kayak penyakitan gitu teman-teman. Oh ini asli loh, oh iya, dari pucuk, dari pucuknya tuh udah ini teman-teman. Tapi ini untuk hias bagus kayaknya, kalau mau minat cari aja nih, hutan banyak kayaknya teman ya. Ini juga bagus ini, kayak motif, wih keras ya, kok kayak papan sih, keras sekali ini akar kayu, daunnya bagus tapi. Akar kayu, coba kita lihat baliknya, putih, tapi keras teman-teman, lihat, dia tuh kayak ada tulang-tulangnya gitu ya. Ini dia batangnya, dia berakar nih, sejenis akar mata. Kayak tuh, oh, tapi keras nih, tuh, nggak mudah patah lagi itu. Unik-unik, garu kan nih, tapi kecil model garu. Pohon garu nih teman-teman, nih, ada daunnya. Ini garu, tapi masih kecil. Oh, kecil juga batangnya. Tapi garu hutan atau garu apa sih? Hutan. Garu kan banyak jenisnya man. Hutan, jenis ini ringin. Sejenis ringan, oh ini garu dingin ya? Beringin. Beringin ya. Kok bisa dicabut nih, kalau mau ditanam di rumah sih teman-teman. Wah gini model daunnya, garu. Sambil kita nunggu pancing kita. Oh ini ya, mantap ya. Ini bagus juga kayak dias ini. Eh untuk tanaman, biasa kan ditanam orang juga nih, pada tumbuh di hutan ya teman-teman nih, lihat. Nah, ini bagus ya nih teman-teman. Wah, ada bentuk pohonnya lagi tuh. Tinggal dicabut. Itu ditanam. Tapi itu ya, Wan. Tapi dia enggak bermotif kayak yang tadi ya. Kayak yang bermotif. Motif-motif gitu. Itu satu jenis. Itu sama. Ini besar nih, banyak. Wih. Banyak. Itu apa teman? Lah. Oh ini yang kita temukan tadi ini teman-teman. Tuh, udah buahnya. Bisa dimakan gak sih buahnya nih? Gak bisa. Kalau isinya bisa tobat. Ada punya isi gak di bawah nih? Ada. Kayak umbi-umbian gitu? Ha, kayak umbi. Tuh loh, daunnya teman-teman. Tuh. Daunnya sih kayak daun. 6 itu ya. Kalau ditanam bisa kali ya. Bagus nih. Tapi gak tahu jenis apa ini. Gak tahu namanya. Bahasa kita itu apa teman? Dugal. Dugal. Orang kampung. Kita orang Dugal. Orang Tunggal nih Dugal katanya. Bagus tuh. Ini teman-teman, depan saya ada tumbuhan juga kayak tadi. Wah, banyak lagi tuh. Oke. Banyak ya, bongkar, Mas. Nah, ini daunnya yang apa tuh, teman-teman? Kayak bintik-bintik gitu. Wah, bolong. Ini bukannya ada bolong ini. Wah, ini teman-teman banyak. Kita. Nah, ini kecil. Tapi keren ya daunnya tuh. Daunnya tuh kayak ini yang besar, ini yang besar tuh besar motif. Ini bukan bolong, ini janda bolong, tapi dia tuh motifnya daunnya itu kayak penyakitan gitu, kayak cacar kah, kayak ini bagus nih teman-teman. Mungkin bagi cewek-cewek biasanya suka nih koleksi-koleksinya nih, koleksi-koleksi tumbuhan apa ini tuh. Ini juga, ini yang kecil, bagus mantap ya. Tapi nggak tahu jenis tanaman apa dia ini ya. Tapi dia memang di hutan ya man ya, nggak ada deh, jarang orang di rumah. Tapi bisa kayaknya di pot bunga nih, kena batangnya pun lurus-lurus nih teman-teman. Oh, tinggal dicabut, pasang. Kalau di rumah mungkin lah daunnya akan lebih bagus karena dirawat. Keren juga ya, bunga hitam kayak cacarnya gitu ya, dibintik. Tuh, yang besar ini yang besar. Nah, emang dari bawaannya, dari mudanya itu memang kayak gitu, keluarnya udah bintik-bintik. Oke, kita cari lagi. Daun salam, kalau bahasa Indonesia sih daun bungkang. Apa fungsi ya ini man, daunnya man? Itu bumbu, itu bumbu sayur, kayak enak ya, ke baunya bumbu daging. Tapi enggak ada rasa baunya tadi, ya enak kok baunya, pahit-pahit gitu ya, pahit-pahit, manis-manis. Daun bungkang enak.
Bawang ini bagus untuk sayur tapi kering kan. Wih, udah dipotong pohonnya. Ini sumbuknya lagi. Oh, daun ini yang itu tuh kan. Ini biasa untuk masak lauk itu. Yang kering, ya di kering kan. Ini dia namanya daun salam, teman-teman. Ini pohonnya. Kalau kita ambil, kita potong, kita simpan ya, terus dia waktu kering itulah kita pakai untuk bumbu sayur-sayuran, teman-teman. Bumbu daging, salah. Bukan bumbu sayur-sayuran, bumbu daging. Enak kalau pakai daun ini. Rata-rata kalau masak daging sih kayaknya pakai daun ini lah ya, man. Daun salam. Nih, pohonnya. Pohonnya dari potong ah. Sisa ini aja lagi. Keren. Kayaknya udah hampir 1 jam, teman-teman, kita pancing. Sekarang kita angkat pancingnya, kayaknya kita pulang aja lah. Banjir. Sebenarnya tahu sih tadi itu hujan lagi, tapi enggak tahu sungainya jadi banjirnya sebesar ini, teman-teman. Jadi hari ini kita cancel dulu, teman-teman ya. Terima kasih selalu ngikuti video kami, teman-teman. Oh, tuh angkat pancing. Kayaknya kita udah off dulu. Mungkin tunggu beberapa hari udah hujan baru kita bisa mancing, teman-teman. Soalnya cuaca sekarang cuacanya musim penghujan, teman-teman. Sampai banjir. Jadi kita mau mancing juga susah, teman-teman. Sungainya di situ sebenarnya jauh. Tuh, jadi kita mancing nih. Woi. Strike kah? Oh, ada strike, teman-teman. Oke, saya ke sana. Strike, teman-teman. Goyang. Tuh. Tuh, goyang-goyang. Wah, tuh. Ini, teman-teman. Goyang-goyang tuh. Ini strike nih, teman-teman. Ku angkat ya. Oh. Bismillah. Wow. Besar, teman-teman. Wow. Ini apa tuh? Bawang-bawang. Wah, pas kita mau pulang, mau strike. Jadi kita tunggu aja lagi, gimana ya? Bolehlah kita coba lagi. Besar sekali ini. Besar. Tapi sikit lagi mau lepas. Hampir lagi mau lepas. Oke. Strike pertama. Pada tadi aku udah mau pulang kan rencana kita. Berarti ya, maunya teman-teman. Air pasang besar malah. Nanti kita akan coba lagi lah. Kalau gini ada harapan. Sikit lagi yang melepas. Tapi babon. Besar. Potong itunya. Oke, kita lanjut kayaknya. Ini teman-teman. Daun sabun. Benar kan nih? Benar sih. Coba tes loh. Ini itunya. Kita lihat teman-teman. Daun sabun katanya. Kalau untuk bersih tangan hutan pakai ini. Oh iya, busa. Oke. Oh iya, betul ya. Kayak busa-busa sabun gitu, teman-teman. Oh, ini untuk bersih tangan hutan ya. Kalau kotor tangan hutan atau mau dibersihkan pakai ini. Kayak ini mantap lah. Daun apa? Kemirau. Daun apa ya? Kayak sunlight. Kayak sunlight. Kayak harum, kawan. Harum lah. Harum baunya. Gimana sih? Ya, baunya tuh kayak sabun, teman-teman. Mirip dikit rasa sabun, agak pahit-pahit baunya gitu. Ini berbusa tuh, ya. Satu tangan. Pergi kalau celup air ya. Tuh, celup air dong. Besar deh, kinclong. Jadi tangan tuh jadi bersih. Bagus banget. Kinclong. Mantap. Tumbuhan hutan. Oke. Oke, teman-teman, dan akhirnya kami mau pulang. Tidak ada hasil, teman-teman. Airnya penuh banget, pasang banget, dan kita pulang aja, teman-teman. Oke, nantikan video kami berikutnya, teman-teman. Hari ini zong kita angkat pancing dan kita kemas, kita pulang. Kita pulang, teman-teman. Tapi masih ada snack situ. Ular yang tadi itu masih ada di situ terus, teman-teman. Tuh, lihat enggak? Ah, itu ya. Bisa bisa makan ular, teman. Udah tidur situ, teman-teman, tuh ularnya. Dia masih kecil. Ya, kita nanti sampai 1 jam mancing, itu boleh. Airnya pasang banget. Banjir. Oke.